Pada video sebelumnya, perjalanan dari Medan menuju ke Aceh, aku naik bis Kurnia AW Series Scania Kampas 10 SHD. Banyak yang tanya, kenapa kok nggak yang UHD? Jawabannya ya karena kemarin itu jadwal mendaratku di Bandara Medan terlalu mepet sama keberangkatan yang bis UHD. Ya semoga next time bisa nyobain Kurnia body UHD itu. Sesampainya di Terminal Bato, aku dijemput sama Irja yang sekarang dia kerja di Aceh. Dan waktu singkat di Aceh, kurang lebih selama ya sekitar 6-7 jam, aku gunakan untuk mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Seneng banget deh kala itu, salah satu impianku sejak lama untuk mengunjungi masjid ini. Terlebih lagi, kala itu pas di momen bulan Ramadan. Selamat sore, hari ini aku ada di depannya Terminal Batoh Banda Aceh. Dan ini aku mau melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Batoh Aceh ini menuju ke Medan, naik bis yang lagi naik daun sekarang, yaitu bis JRG untuk rute Banda Aceh menuju Medan. Sekarang itu jam 6:30 lewat 5. Kalau di Jawa itu udah gelap, tapi kalau di sini itu masih terang banget. Di sini tuh kayaknya maghribnya itu sekitar jam 7, teman-teman. Nah, ini masih mumpung masih terang, yuk kita lihat apa aja bis yang udah masuk di dalam terminal. Terminal Batoh Banda Aceh. Pada sekitar tahun 2016-2017an, terminal ini tuh hype banget teman-teman. Dikala di Pulau Jawa masih jarang bis dengan sasis premium, terminal ini menjadi gudangnya bis mewah dan premium. Mulai dari sasis Mercy Osor, Scania K360, hingga sasis Tronton Triple XL 6x2 seperti Scania K410 maupun Mercy 2542 sudah lalu lalang keluar masuk di terminal ini. Walaupun sudah tidak se-hype dulu kala, namun terminal ini masih dipenuhi bis premium dan bahkan didominasi oleh bus Tronton. Mulai dari Putra Pelangi, Kurnia, Sempatistar, JRG, Harapan Indah, Sanura, Armada Indah Sumatera, dan lain-lain. Akhirnya buka puasa nih bareng si Irja. Katanya tadi di sini nggak ada makan. Ternyata udah buka. Tadi awalnya si Irja bilangnya belum buka ya. Terus dia ngide bawa beli KFC ini. Ya udah kita makan di sini aja. Nanti bisa berangkat jam berapa aja? Sekitar jam 8:30. Masih ada waktu lah sekitar ya 1 jam setengah lah untuk explore sini. JPP ngadbetnya. Artinya apa artinya? Minum kopi biar nggak gila. Oke, ya udah. Sembarang wis manut. Yang penting kita buka puasa dulu. Selesai berbuka teman-teman. Ini aku sama Irja, tuh Irja itu. Ngelunasin tiket yang dipesan beberapa hari yang lalu di loketnya bis JRG. Tuh kalau mau pesan tiketnya JRG di situ. Yo Ja, aman Ja? Aman. Oke. Kita mengelunasin tiket. Lunasin tiket. Harganya? Harganya untuk jarak jauh dekat ini sama 280.000 untuk nonstop. Dan nonstop. Nonstop itu kalau di Aceh tuh tidak ngambil penumpang dari jalan. Ya. Jadi penumpangnya memang penumpang resmi semua dan harganya jarak jauh dekat tuh sama. 280. Oke. Bang, yang depan udah habis bener, Bang? Ya habis. Aduh. Tinggal daerah nomor 3 kan? Ya, tinggal daerah nomor 3 ya. Padahal pesannya jauh-jauh hari ya. Satu pas simpang satu Medan ya, Bang ya. Berarti laku keras nih JRG ya. Ini penuh tuh, coba lihat. Penuh tuh.
Waduh. Kali ini kesempatan dapat Scania K410 seat 111. Crash kresanya Mercy 2542. 242 yang panoramik. Seat 12. 12. 56. 56, oke. Okay. Kowe tengah apa? Pinggir. Siap. Ini tiketnya. 8.15. Berarti ada 45 menit lagi ya? Oke, tak salah dulu ya. Aman. Yuk, salat sih, salat sih. Wah, ini lampu-lampunya udah menggoda ini. Mesti ini seneng banget nih. Wah, asli. Pertama kali lihat bis-bis kayak gini ya. Aku ngebayangin aku kesini pas tahun 2017. Oh, hype-hype-nya bis-bis Medan Aceh. Double deck banyak yang masuk. Yoi. Salat-salat. Oh ya, ini semua bis ini semua ke arah Medan, teman-teman. Kalau yang kita startnya dari Medan, itu ada yang tujuannya ke Takengon, ada yang ke Lok Sumawe, Kurung Bukuh, Tigli. Tapi kalau di sini, khusus yang tujuannya ke Mentok ke Medan. Sama Solo. Sama Solo PM toh jam 1 siang ya? Jam 1 sampai 2 siang, Pak. Ini ada UHD, UHD-nya Kurnia, Scania K410. C22 tiketnya 245, ya. Terus ini ada unit terbarunya Putra Pelangi. Non-stop, seatnya 21. Tiketnya berapa aja? 270 ya? 270 ini. Seatnya 21. Terus itu yang pernah dinaiki Irja. Nah, itu berangkat tuh. Yang Scania K410. Patas. Tujuannya patas ya? Sama, patas 230 tiketnya. Kenceng dari Irja. Kalau yang bawa Bang Ahmad kenceng. Oke. Waduh, aku harus kayaknya harus sering-sering main ke sini nih. Banyak bis premium di sini. Ini belum masih di sempat di sana tuh. Oh ya, kita lihat ke sana yuk. Nah, ini ada 3 bis CRG. Yang ini yang Hino RK yang semalam balap aku, tapi nyampe sini duluan aku. Yang sebelah itu jam berapa aja berangkatnya? Jam 9. Patas. Jam 9. Patas. Oh, patas. Jadi di belakangnya non stop. Jadi antara non stop itu patas semua. Oke. Jadi yang top of the topnya CRG itu yang non-stop. Okay. Iya, ada Sanura K360. Sanura juga punya K410 ya? Sanura punya 2 K410. Tadi aku lihat Harapan Indah itu dia pakai Osor di sini. Tapi enggak. Takengon itu artisnya. Oh iya, yang Avanti H9 ya, yang dinaiki Bang siapa? Bang Adit, Adit Timotorium. Nah, ini sempat istar juga non-stop, teman-teman. Harganya sama enggak aja? Harganya 270. 2 berapa? 270. Oh, yang non-stop ini berarti harganya 270. Di sini tuh kalau yang katanya non-stop itu berarti yang artinya seatnya 21 atau 11 dan nggak ambil penumpang di lintas. Pinggir jalan. Sama, harga jarak jauh dekat sama. Harga jarak jauh dekat nggak bisa ditawar, harganya fix. Sama. Fix harusnya. Rate. Harusnya gitu. Ini sempat istar yang K360. Itu juga non-stop. Yang tapi kelihatannya udah turun kelas ya. Tapi stikernya non-stop. Wow. Ini loh yang aku seneng aja. Single glass. Pakai sosis premium single glass itu zaman sekarang udah hal yang luar biasa sih bagi ibu. Mantap ya. Anti rombak-rombak klub. Mantap. Oh. Oh, sini. Nah, ini ada Big Top. Big Top tapi seatnya 22 aja ya, Leki ya. Ini tujuannya sama juga ke Medan, harga tiketnya 230. Jetliner. Karoseri Rahayu Sentosa. Karena sekarang karoserinya udah tutup, jadi unit seperti ini unit yang langka banget, teman-teman. Ini sempat istar K360 yang comfort shift. Belum optic cruise. C22, tapi kalau sempat istar ya kan belum pernah naik ya. Iku pasti seatnya pasti tebel-tebel gitu ya, Jaya? Seatnya tebel, dan sebetulnya itu nyaman. Tapi itu kurangnya itu, kita jalan di tengahnya itu. Oh, jadi gangnya itu sempit. Setelah tadi pagi aku naik Kurnia, bis yang itu, sekarang aku mau balik lagi ke Medan, naik JRG yang non-stop. Dan ini hari Minggu atau malam Senin. Nanti dipastikan akan kenceng karena dia akan ngejar jadwal kerja besok pagi. Bodinya Jetbus 3 terbaru, Voyager. Dan kalau bis-bis ini tuh, yang ciri khasnya dia ada tamengnya ini.
untuk menghindari pelemparan batu di sekitaran lintasan untuk Banda Aceh sampai dengan Medan. Ya langsung aja masuk ke dalam, mumpung penumpangnya masih belum banyak dan kita bisa leluasa untuk review. Bagian kokpitnya, kokpitnya driver di sini disekat sama sekat kaca ini. Jadi walaupun sekat, tapi dengan sekat kayak gini tuh jadi lebih luas. Dan ini di sini menggunakan sasis Scania K410, sasis Scania untuk level tertinggi bis antar kota yang ada di Indonesia. Di sini air suspension. Jelasin nanti perjalanan 10 sampai 11 jam untuk nonstop 600 kiloan. 600 kilo berarti sekitar Jakarta Semarang lebih. Hey, lebih toh Semarang nggak sampai segitu. Mungkin Nganjuk mungkin. Jakarta Nganjuk lah. Segitu. Itu ditempuh dalam waktu 10 jam non tol. Non tol, jalan full. Betul. Tolnya Binjai Medan. Kali ini videonya di channel Tito ya. Nah. Jadi walaupun videonya di channel Tito, jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa Erjana Ila Ulia. Mantap. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Paling luas ini loh, seat nomor 6B ini loh. Seat 6B ini kalau kita duduk gini, yang depan ini luas banget loh, asli. Sepanjang 13,5 meter dari depan ke belakang. Isinya cuma berapa aja? 20. Sekitar 21, kita hitung ya. Kita hitung yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 ya? 24. 24. 24 seat untuk pesawat bis ukuran panjang seperti ini, bis tronton. Bisa dipastikan jarak antar seatnya itu long. Bisa dikatakan ini adalah bis dengan tatanan kursi social distancing pertama yang ada di lintasan Banda Aceh Medan, terutama di Pulau Sumatera juga ya. Pulau Sumatera pertama dia. Dan pakai sasis Scania K410 juga. Wah, ini emang luar biasa nih JRG ini. Oh iya, untuk fasilitasnya, harganya dulu deh. Harga itu 280 untuk sekali jalan bis ini, rute Medan Aceh, Aceh Medan. Dan walaupun kita turun Lok Sumawe pun juga harganya 280. Fasilitasnya kita dapat selimut. Nah, selimutnya ini bed cover, teman-teman. Itu ada bantal kayak gini. Bantalnya empuk pula. Meja. Jadi kalau waktu kita bawa makanan itu bisa ditaruh di sini. Itu juga lebih enak sih. Tapi ini, teman-teman, gini tuh kalau gini tuh takutnya ada orang yang bawa laptop buat kerjain gini. Sebetulnya nggak apa-apa asalkan jangan nyolok di sini, karena untuk cas-casan di sekitar bis ini itu nggak bisa untuk daya gede seperti laptop, power bank dan lain sebagainya. Misalnya cuma untuk HP aja. Oke, kita kembalikan. Oke, lalu di sini juga ada colokan USB di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau kehabisan daya baterai. Tinggal nyelok di sini, aman. Masalah kelar semua. Tidur terus ya, Toya? Tidur terus. Jadi itu sebetulnya aku tuh mau naik selain ini, tapi sampai Irja disarankan untuk naik ini karena ini yang paling cepat. Ini kas lagi naik down dan kasta tertinggi di sini. Lumayan ini. Dan terbukti sih, aku pesan jauh-jauh hari itu dapat seatnya yang belakang loh, seat nomor 3 loh. Dan tadi kita lihat manifest penuh. Manifest ya, langsung penuh. Ini JRG emang luar biasa nih. Dan bis sekali satu hari 5 keberangkatan. Satu hari 5 keberangkatan, oke. Jam 5 sore. Setengah jam 5 sore itu 16.26. Setengah 8 malam Scania K410. Yo. Jam 8.15, jam 8 sampai setengah 9 itu pasti non-stop. Jam 9 malam Scania K410 patas. Yang terakhir Hino. Hino. Oke, di sebelah sini ada Hino, teman-teman. Ada fasilitas yang ditawarkan selain seatnya yang nyaman, yaitu pertama ada dispenser. Nah, dispenser ini itu kalau teman-teman nanti bawa makanan atau butuh air hangat atau air minum, tinggal gunakan dispenser ini. Lalu di sini menganut aliran toilet tengah. Nah, toilet tengah itu di sini toiletnya. Toilet ada di sini, tapi toilet ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar, bisanya cuma buat buang air kecil aja. Dan bisa digunakan ketika bis berjalan, ingat itu ya. Dan ini adalah seatku, teman-teman. Seatku di sini di urutan nomor 3. Irja tadi kan karena besok dia kerja, dia pilih yang samping biar bisa istirahat di sini, biar kepalanya bisa nyender di sini. kalau aku di sini. Nah, keunggulan duduk di nomor 3 yaitu ininya bisa los, teman-teman.
reclining seatnya. Lo aman, nggak tahu. Tapi nanti duduknya di mana tau? Abis iklim? Abis iklim aku di depan, ngerekam jalan. Ini kan enak, belakang nggak ada yang protes kalau gini maksimal. Juara, 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 juara. Berangkat duluan ya. Oke, makasih. Oke, makasih udah nemenin. Oke. Bang, sorry telat ya. Oke, tadi ya. Iya. Sampai jumpa lagi. Siap, siap. Bang, duluan ya. Oke. Assalamualaikum. Pak. Oke, Faisa. Mantap, Ja. Mantap tuh. Ini dulu saya pertama kali naik tuh keren banget. Dan masuk Medan sekitar jam 6:30 pagi. Itu kan kenceng banget ya? Oh, kenceng banget lah. Jadi di belakangnya non-stop. Non-stop putra pelangi. Oke. Ini terminal untuk HS. Oh, terminal HS di situ. HS lintas barat aja. Lintas barat Melabuh itu. Kalau lintas timur di terminal Lumbata namanya. Oke. Oke, teman-teman, ini udah sampai di daerah Lampenerut, yaitu sekitarnya 15 menit dari Terminal Batoh Banda Aceh. Langsung dibagikan ini, ada snack dan juga ada minuman ini, minuman mineral 600 ml. Ini berguna banget karena tadi aku lupa beli air mineral. Jadi muter-muter, saking senangnya muter-muter Terminal Batoh, sampai lupa nggak beli air mineral. Tapi untungnya di JRG ini dikasih air mineral, teman-teman. Isinya apa? Yuk kita lihat ya. Nih, isinya itu ada nih. Ini kue 2. Lalu ada permen dan ada Milo. Milonya mini banget. Aku baru tahu lah ada Milo ukuran sekecil ini. Kurang 5, belum ganti hari, udah sampai Biren. Jos. Jos. Iya. Kenapa? Kita lewat. Kita lewat, Bang. Kita lewat, Bang. Ke mana kita? KKA belok kanan tuh. Iya. Oh. Bis Medan Takengon. Itu dua jalur. Iya. Via KKA atau via Biren. Oke, KKA itu nembusnya tetap Kabupaten Bener Meriah. Sebelum Takengon itu ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah. Oh, okay. Jadi jalure lak bis-bis sekarang lebih enak KKA katanya sering. Tapi lak putra pelangi masih lewat Biren. Oh. Kaya Harapan Indah, Katra lewatnya KKA. Tempat sate. Ya, tempat sate. Sate matang. Terus 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 terus.
rel kereta ke Putablang. Putablang. Jadi sebetulnya kereta api Krungmane itu nyambung ke Biren sampai stasiun Putablang. Tapi yang aktif beroperasi itu Krungmane. Kereta ini tetap perintis itu ya? Sing 1435. Tiketnya Rp1.000. Oh, 1435 gitu. 1435 mm. Rel apa standar lebar? Standar dunia. Matang terkenal, yes. Matang-matang apa lagi? Oh iya iya, Atlas itu Takengon ya? Takengon. Scania ini? Scania. Kok aku pernah lihat ada yang X-nya Pandawa 87 ya Pak ya? Iya. Yang body gas perlu apa? Bukan, yang 1626 atau 1526 itu. 1626. Yang body New Armada, Evonek. Simbang apa? Ini kerumahannya udah nih. Ini? Ini jalur ke Takengon juga. Oh, yang dibilang lewat KKA ya? Iya. Kalau ke sana berarti arah Lok Sumawe. Arah Lok Sumawe, arah Krungkuku Lok Sumawe. Kalau ini lewat? Lewat nanti setelah Lok Sumawe tembusnya. Kita kayak lewat jalan lingkar tapi lebih cepat gitu. Oke. Ini kalau lurus terus, Takengon. Lurus Takengon, arah gunung. Jalan tapi lebih sempit ya. Mana? Takengon sih? Belok kanan. Kita Takengon belok kanan. Kita lurus pak. Lurus. Oh. Jalur gunung belok kanan. Ini warung kopi 24 jam ini ya. Sampai setengah satu loh. Setengah satu. Pasti ramai ya. Sampai sahur Pak ya. Bisa press tau. Biasa konton. Masuk jalur utama nih lintas Sumatera ya. Berarti udah posisinya wis ini bagian timure Lok Sumawe. Berarti ini Aceh Utara. Hampir Aceh Utara. Oh, berarti masih Lok Sumawe ya? Berarti masih Lok Sumawe. Ini Aceh Utara. Aceh Utara. Dia terbuat dari ikan. Ikonnya ini ngarep Lok Sumawe. Oh. Seminggu ini tulisannya Lok Sukon. Lok Sukon. Ini Lok Sukon ya berarti. Hmm? Ini Lok Sukon. Hmm?
belum suka. Oh, kemarin ini tinggi tuh banjir. Lumayan berarti. Masa jembatan ini enak. Jembatan uang. Iya. Berarti ini tenggelam ya Pak ya? Tenggelam. Macam kota mati, listrik mati semua. Kalau polsek itu sel satap. Iya. Benar iya. Pak, ini satap. Dan arusnya deras. Kabupaten Aceh Tamiang untuk sahur. Di kabupaten ini nih si Irja ini mau turun. Irja turun ya? Ini masih di Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang. Terus perbatasannya mana katamu tadi? Perbatasannya ini kan ada jembatan. Itu udah perbatasan sama Sungai Lum, Sungai Lum Langsa, Kota Langsa. Sungai Lum ya? Apa Langsa Timur ya? Pokoknya deket-deket sinilah. Oh, berarti petak awal enggak petak apa? Antara Langsa sama Aceh Tamiang gitu ya. Oke. Dan mungkin setelah sahur dia langsung duduk di depan untuk persiapan turun. Yuk kita sekarang ke dalam aja untuk sahur. Kene wae. Wah, isa gak tuh, Kak? Sebelumnya, pas nah, ini kosnya, kosku pinggir jalan gitu. Oke nih, oke. Tiap hari makan pecel lele. Itu loh, tuh hati-hati ya. Yo, oke. Pak, matur, makasih. Pak, makasih banyak ya. Ya, jadi saya yo. Oke tuh. Ya, jadi tuh. Siap. Pak, makasih pak. Pecel ini. Ada. Dua kali berhenti ya. Kalau Ramadan berarti dua kali berhenti sama sahur ya, sahur sama salat subuh. Kalau enggak jam 6 ya, masuk. Jam 6 masuk. Medan. Jam 6 di Medan enggak masih gelap, Pak? Gelap banget. Masih banyak orang di Aceh. Aceh kalau sore jam 7 masih terang. Jam 7 masih terang. Pagi jam 6 masih gelap. Masih gelap. Setengah 7 aja belum kelihatan kan. Iya. Aktif orang di jalan jam 8. Iya, pasar jam 9. Sekarang jam 6:30.
sudah baru saja ada sholat subuh, bisa langsung menepi di daerah Desa Batu Melenggang di Kabupaten Langkat. Nah, jadi kalau Ramadan di sini tuh berhentinya dua kali. Yang pertama sahur, yang kedua yaitu sholat subuh. Akhirnya tiba di Medan kembali teman-teman. Setelah perjalanan yang cukup fantastis ini 10 jam setengah dari Banda Aceh menuju ke Medan, itu sudah termasuk dua kali istirahat. Bener-bener bis ini non-stop. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.